Ida Bagus Kemang Suwarsaya. Nama saya sendiri IKD Arim Aryawan. Nama saya Susi Yuliartini dari perusahaan Tenun Ikat Werdibdaya. Nama saya Desi Alvernia. Halo, nama saya Ruth Inora Panjaitan. Udah. Sejak kapan? Sejak tahun lalu. Untuk stand Suardito Silver, kebetulan sudah menggunakan kiris sejak 1 tahun yang lalu. Sudah berjalan 1 tahun. Ya, saya sudah pakai kiris sejak 2020. Pengalaman pakai kiris itu memudahkan transaksi dan aman, cepat, tinggal scan saja langsung transaksi bisa dilakukan. Semenjak menggunakan kiris itu, pembelanjaan setiap transaksi itu jadi lebih gampang, nggak ribet, pencatatannya lebih rapi lah jadi. Semenjak saya pakai kiris, layanan administrasi sangat cepat dan mudah. Aku yang nggak punya tunai gitu dan nyari ATM sulit waktu itu, repot karena nggak punya kendaraan. Terus ternyata restonya itu atau tempat perbelanjaan itu ternyata punya kris, nggak nyangka juga gitu. Ternyata pengusaha-pengusaha di Bali itu udah terkris semua. Lalu abis itu ya udah bayar, terus pencet pin ya secepat itu aja, jadi mudah, cepat dan praktis gitu. Jadi ketika saya pakai kris semuanya itu lebih cepat, aman, dan saya tidak perlu lagi membawa uang tunai dan saya tidak perlu juga untuk menerima kembalian permen. Mari kita pakai kris para UMKM yang belum menggunakan kris, karena kita dipermudahkan untuk transaksi. Pakai kris itu enak loh, ayo teman-teman segera pakai kris. Ajak seluruh UMKM tentunya yang belum mempunyai kris, mari bersama-sama memakai kris dan untuk pelayanan administrasi yang canggih, cepat dan terbaik pokoknya. Jadi kemanapun kalian pergi, ke mall, ke restoran, ataupun tempat-tempat yang agak susah dijangkau oleh mesin ATM, itu biasanya mereka sudah memiliki QR Code kris sendiri, sehingga tinggal di-scan, kemudian masukin nominal, dan ketik PIN, udah praktis langsung terbayar, dan tinggal tunjukin ke si penjualnya bahwa kita sudah membayar. Secepat itu dan sepraktis itu. Percaya deh.